lubuk di Johor, ada lubuk di Melaka, ada lubuk di Selangor tu. Tengok lubuk-lubuk, oh ikan, ikan atri kat sini rupanya. Ikan-ikan. Menghadiri umum dalam benar. Jom terus bersama dengan Cik Deng. Kan ada satu kereta yang dikatakan Atri. Atri ni dah keluar lama dah. Tiba-tiba Proton ni kan, dia dah bagi momentum paling tinggi. Kereta Saga biasa tu dia bagikan premium, lepas tu dia bagi Atri. Ah, macam kau dapat tri lah. Tri apa? Tri bini. Bini tiga tu Atri lah tu. Alamak, ada satu tu. Tiri. Kita bersama dengan abang kita ni, Atri di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Haizim. Nama Haizim. Aku panggil Haizim je lah. Ting. Belakangnya adalah Atri. Hitam-hitam menawan, biru-hitam mata hatiku. Wow. Kereta Atri warna hitam, diceliknya kuning. Kuning tu pun tak lawa. Lepas tu lawa pula kan. Special dia tu lah. Tadi dia cari emas kat aku. Jadi emas kali hitam ada? Ada. Dia pakai tu emas kalau kuning. Ni nak kuning macam ni. Kenapa ada emas kuning? Bang, kereta ni kenapa? Selain daripada cantik, kenapa kereta ni? Ini sebab dia keluaran limited lah. Memang kereta ni limited. Sebenarnya abang dah lambat dah. Kereta ni dah tak ada dalam pasaran sebenarnya. Tapi tu hari satu dah tak ada. Saya cari-cari jumpa. Jadi saya nak bagi tahu ke anda di luar sana, cara saya mendapatkan kereta tu. Abang dah tanya aku tadi, macam mana cik ni dapat kereta ni . Aku pergi tempat lain tak ada. Yang tu pun tak ada. Dia macam ni, kalau abang jumpa salesman, salesman akan tanya boh dia, "Oh, Haizim ni datang jumpa aku ni, boh, cepatlah kereta mana." Dia bergantung kepada satu tempat saja. Tetapi dengan cik dia kan ada, aku tengok tempat tu dah tak ada kereta tu. Kita jangan pergi kat situ. Kita cari lubuk lain pula. Lubuk di Johor ada, lubuk di Melaka ada, lubuk di Selangor tu. Tengok lubuk-lubuk, oh ikan, ikan atri kat sini rupanya. Ikan-ikan. Itulah cara yang saya buat memudahkan kerja sebenarnya untuk abang dan juga saya. Dan sebelum ni abang kenal saya daripada mana? Melalui YouTube dengan Facebook lah. Facebook lah. So rentak riak saya kat sana. Dekat YouTube tu macam mana tu bang? Dengan banding dengan YouTube lain. Jadi kita percaya pada apa, bangsa kita lah. Oh, bagus ni. BMF tau, BMF by Muslim First. Ting. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi, berapa untuk abang Haizim kita. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada? Pergi ke sana rupanya. Cik, dia Atri kereta ni berdesuk lari. Tapi minyak dia tak gigit bang. Dia tak gigit kuat. Memang bagi betul lah. Abang terkejut ni. Aku dapat betul ke? Dapat. Jadi anak-anak rumah ada tu. Sabar. Siapa nama rumah tu? Fazilah. Kak Fazilah. Sabar kak. Sini lah. Kita suruh abang gelik sikit. Gelik sikit boleh? Gelik. Daripada langit turun ke bumi, berapa untuk abang Haizim kita? Aduhai. Ni bagi orang rumah. Bagi dia ronda-ronda kota raya. Lepas tu singgah KFC, beli dan drive thru. InsyaAllah. Balik tu bang, pasal abang handsome sangat. Aku hilang je abang ni kejap lagi. Urusan bersama dengan Cik Deng ada melalui WhatsApp saya rasa. Ya, semua melalui WhatsApp lah. Dengan apa, kaki tak pernah dibuat orang kan. Senang semua. Senang sungguhnya. Dia sebenarnya melalui WhatsApp ni bang. Kalau abang dah luluh dengan saya, tiba-tiba abang tak nak pun tak apa. Saya okey je, tempat lain je marah. Tak boleh lah ini band dulu. Tak ada. Abang masih lagi berkuasa. Kuasa tetap ada kepada abang Haizim kita. Dan semalam nak ambil kereta, terlatah macam mana? Excited lah. Tak boleh tidur lah. Mimpi kereta tak apa. Ini kereta sebelahnya siapa? Tu Kak Fazilah tu kan. Okey, dia terlatah dia. Ting. Pesanan terakhir daripada abang Haizim kita untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Okay, kita percaya dengan kita punya inilah orang kita. Jadi kita utamakanlah orang-orang kita. BMF tu bang. BMF lah. Sokong orang kita. Sokong orang kita. Orang kita boleh juga. Dia dah pergi kedai lain pun tak ada. Orang bukan kita. Alamak. Ya. Betul. So nak cari kereta, nak beli kereta, cek dia kan. Cik Deng kan ada. Cik Deng kan ada. Hajat hati dia sudah tercapai rupanya.
manjat di hatiku, ingin mencapai bintang. Biar beribu batu, daya aku dah mampu. Kata pujangga, biar putih tulan, jangan putih mata dan kecewa. Biarpun hilang kemanapun jua, namun semangatku tetap bersamamu. Itu dia, tetap bersamamu, wahai atriku. Kereta di belakangnya Saga yang paling anggun rupanya. Jom terus WhatsApp kepada Cik Deng, kan ada 0123400034 sekali bang. Yeah. Mata dan kecewa.